Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini ada viral banget di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Tepatnya ada ODGJ yang divorce sama suaminya, tapi yang kena imbas adalah anaknya, guys. Ini kasian banget, mungkin anaknya umur 1 tahunan lebih gitu. Bayangin guys, anak perempuan umur 1 tahun disiram pakai air, air bekas masak sama ibunya. Terus dibak. Udah gitu jam 12 malam ditaruh di makam sama ibunya sendiri. Dan katanya ibunya ini mengidap gangguan jiwa, guys. Gitu. Katanya pernah masuk rumah sakit jiwa, terus sudah divorce sama si suaminya ini. Gitu guys, jadi dia udah cerai. Setiap ada masalah sama mantan suaminya, yang kena imbas adalah anak, guys. Ini banyak banget yang DM aku mengenai ini. Sampai kayaknya lebih dari 5 orang minta tolong untuk ODGJ ini dievakuasi karena sudah meresahkan, bahkan sudah merusak rumah. Jadi jendela dihancurin, pintu dihancurin, kayak gitu-gitu guys. Secara emosional benar-benar gak stabil. Nah tadi malam anaknya mau dievakuasi guys sama keluarga sekitar, tapi ternyata di itu pakai gitu. Jadi ada bekasnya dan warga udah pada mundur ketakutan. Makanya ini kita harus siap-siap menghadapi ODGJ yang super galak banget guys. Jadi nanti kita abis ini mau ketemu sama mantan suaminya juga dan anaknya, dan keluarganya yang lain untuk meminta izin si mbaknya ini dibawa ya. Dan sudah lapor juga ke kepolisian tapi belum ada respon, katanya seperti itu. Jadi kita langsung aja bantu ODGJ untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Yuk guys, kita langsung ke rumah ODGJ. Mbaknya mana yang lapor ya? Mbaknya lapor mana? Gimana mbak? Novi, gimana? Jadi ceritanya gini, dia tuh kalau ngamuk suka mecahin kayak mecahin kaca, ngebutang gitu, ngancem-ngancem. Terus? Bahkan ada abangnya ini tuh kena gigitan dia, soalnya tuh dia kalau ngamuk parah kak. Oh, nah dia udah cerai ya? Iya, dia udah cerai, udah ditalak 3. Oh, ditalak 3 sama suaminya. Nah itu kenapa dia nyakitin anaknya ini? Gak tahu kak, itu dia kalau berantem sama suaminya tuh sering kayak gitu. Tapi pernah masuk rumah sakit jiwa? Kata mamanya masih pernah, dia pernah dirawat rumah sakit jiwa. Di mana? Kurang tahu, gak kasih mengetahui dari videonya aja sih. Oh, jadi warga sini udah ramai banget ya? Udah, kampung sebelah sana juga agak tahu semua. Oh gitu. Makanya tuh kayak, apa ya, kewalahan gitu sih sama dia gitu kak. Katanya udah minta tolong sama kepolisian, sama dinas sosial. Udah, dua kali minta kepolisian. Tetap aja kak, kayak gitu. Cuma kayak dikasih surat perjanjian doang gitu. Nggak bisa kalau ODGJ kan? Ya ODGJ mah enggak kak, cuma kalau ngamuk tuh parah banget kak. Ya kan udah masuk rumah sakit jiwa berarti ODGJ dong? Bisa dibilang iya, tapi dia kerja kak di ramah. Oh kerja? Kerjanya sebagai? SPG kayak gitu. Oh kerja sebagai SPG? Minuman atau makanan gitu. Oh ya udah, keluarganya yang mana? Keluarga yang ODGJ ini kan? Kalau keluarga ODGJ ini kak di Albarka di Kaum. Kalau yang sini mah mantan suaminya aja. Oh ini rumah mantan suaminya? Iya. Mantan suaminya mana? Oh Arif ada kak? Dia rumahnya sama dia. Oh di mana rumahnya? Mantan suaminya mana? Mantan suaminya si Arif di mana? Arif. Mana yang mantan suaminya? Rocky. Bisa nggak disuruh datang? Mantan suaminya. Oh, ini rumah siapa yang dihancurin? Ini mantan suaminya Bu sebenarnya. Rumah mantan suaminya? Iya. Terus kenapa awal mulanya? Kalau nggak salah sih semenjak diceraikan tuh. Ditalak? Dia tuh nggak. Nikah siri kan ya? Iya nikahnya nikah siri karena emang kejadiannya nggak mungkin karena anak muda gitu kan. Kecelakaan kayak gitu. MBA ya? Duluan. Terus? Iya. Terus pisah gitu kan. Tapi pas si cowoknya deket sama yang lain tuh dia jadi ngamuk kayak gitu. Kayak oh iya, jadi ngamuknya ini katanya sama perempuan yang dituduh pelapor ini ya? Oh. Juga pengen ke orang tempat kerjanya juga. Oh gitu? Iya. Si jadi ya?
Ini rumah aja udah dua kali dihancurin. Yang pertama yang sebelah sana nih, yang kejadian yang kedua ini. Ini jendela. Bahkan punya bawa pipa. Oh gitu. Ini rumahnya. Ini kaca yang dipecahin. Oh ini kaca yang dipecahin. Ini sama sana guys. Lemarinya juga. Jadi katanya si, kan namanya udah cerai ya, suaminya deket kali sama perempuan. Nah perempuannya itu sampai disamperin ke kerjaannya, didatengin ke rumahnya, kayak gitu. Kayak si ya. Ya hancur guys. Berarti ini rumah mantan suaminya ya? Iya, dia juga sering nyebarin-nyebarin kayak video, maaf, kayak lagi begitu. Oh iya? Iya, di Facebook. Bukan cuma satu orang, semuanya banyak yang dikirimin. Sama mantan suaminya? Iya, enggak. Tapi bilangnya itu bukan dia, padahal dia gitu. Oh gitu. Dia kayak mau fitnah orang kalau suaminya sama orang lain lagi begituan, padahal itu video dia. Oh gitu. Terus kalau yang video anaknya disiram sama asin itu, katanya bukan satu orang doang yang dikirimin. Iya, makanya kesebar, terus kayaknya viral gitu. Oh gitu. Oh, jadi dia yang ngirim sendiri? Dia sendiri sebenarnya. Terus posisi mantan suaminya kerja atau gimana? Mantan suaminya kerja. Kalian lagi nggak kerja, mungkin untuk kayak untuk segala apa sih, tanggung jawab. Padahal keluarganya juga emang tanggung jawab dari bapaknya sih. Ininya juga tanggung jawab, kayak ngasih setiap, enggak setiap bulan atau setiap minggu, tapi setiap kadang dua hari sekali bapaknya datang ke ngelihat cucunya, ngasih uang gitu, uang jajan, terus uang susu juga kalau ada, ngasih gitu. Ya berarti pihaknya tanggung jawab. Si ceweknya sekarang di mana? Di pihak di keluarganya di sana. Semalam tuh datang katanya, dianya emang nggak datang, cuma pihak keluarganya doang. Ngapain? Di sini bikin perjanjian semalam tuh. Perjanjian nggak akan ngelakuin lagi gitu-gitu. Tapi pihak keluarganya dianya nggak ada. Gitu. Oh dia nggak ada. Itu juga sama udah sama Pak Polisi di sekolah di sini. Bisa anterin nggak ke sana? Yang tahu rumahnya siapa? Rumahnya itu. Sebenarnya saya juga kejadiannya kan cuma dengar-dengar dari orang. Ya, berhubung karena udah terlalu sering viral gitu, Pak. Saya yang nggak tahu apa-apa dikirimin juga. Oh gitu. Yang anaknya disiram di itu juga nanti bukan satu orang yang dikirimin. Oh. Nah terus posisinya si ibunya ini rumahnya dekat gak dari sini? Masih satu desa, cuma dia di beda RT. Oh berarti kesanaan lagi? Oh, di mana? Ada yang tahu rumahnya? Nah Barca dekat. Ini kakak si suaminya. Si mantan suaminya di mana Pak? Ya. Di mana? Mantan suaminya? Mantan, Aris. Oh, lagi ditengok. Ditengok di mana? Oh, lagi dijemput? Iya. Di mana? Jalan ke mana? Oh, lagi main dia sama temennya sama suami. Oh, nah terus anaknya posisi emang di mantan istrinya? Iya. Oh, kenapa nggak diambil sama suaminya? Jadi, semalam itu sebenarnya sudah ini, di sini sudah musyawarah sama keluarganya tuh. Sama keluarga, apa, istrinya. Nah, disitu juga sudah bikin surat perjanjian. Sebenarnya sih sudah selesai gitu ya. Tapi kan ini sering terulang kan? Iya benar. Bukan cuma satu kali gitu loh. Iya. Saya juga bingung. Nah mantan suaminya gimana? Kalau mantan suami, nah ini mantan suami. Ini. Jadi katanya si mantan suami ini teman-teman ceweknya sampai didatengin semua ya? Bener. Oh, psycho banget ya? Parah. Mantan suaminya itu. Ini mantan suaminya. Jelasin aja, Jis. Halo, Mas. Semuanya. Ini gimana, Mas? Ini video kok udah viral ya? Di mana-mana ya? Di Facebook, di mana gitu? Udah viral semua, di mana aja lah. Dia nyebar sendiri malah. Oh, dia nyebar sendiri? Iya, nah. Emang mantan istrinya yang sendiri yang nyebar. Oh, dia nyebar sendiri. Nah, katanya emang dia ada gangguan jiwa, benar? Iya, dari orang tuanya, mah. Ngomong. Orang tuanya ngomong? Nah,
gangguan jiwa. Pernah dimasukin. Nah, terus katanya teman-teman cewek kamu diapain? Oh, pernah dilabrak, pernah di... Jadi kena imbasnya dah, pokoknya. Oh, jadi kena imbasnya semua? Iya. Nah, terus tadi malam ngapain? Dia nggak ada? Nggak ada. Pihak keluarganya doang yang kemarin. Nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa juga sebenarnya. Karena kan udah yang kesekian kali gitu ya. Tetap harus dianya yang ngerasain. Kalau saya sih, ya... terah gitu, gimana ya, soalnya kan semalam udah emang udah ada komitmen, udah ada kesepakatan di antara kedua pihak, juga sudah dihadirin sama aparat kepolisian juga kan, di Maspol di sini gitu. Tapi ya kalau udah viral begini saya juga udah nggak ngerti dah gimana. Ini udah rame gitu banget soalnya. Makanya ini kita turun, ini kan berhubungan dengan anak ya, dan kita bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Ya. Makanya sekiranya ini nggak tuntas, nggak selesai, ya otomatis kita akan bikin laporan. Bener. Gitu. Karena kan nggak bisa anak digituin, Pak. Bener. Anak ini kan dilindungi. Iya, nggak bisa. Nggak dapat, ya cuman, ya udahlah damai, nanti besok kayak gitu lagi. Iya. Gitu. Nah, terus posisi anak nggak dirawat sama Mas? Nggak boleh diambil lagi. Iya. Oh, nggak boleh? Malah udah diambil. Misalnya. Jadi gini, kalau misalnya itu anaknya ada di sini, itu apa mantan istrinya itu balik lagi kemari, ya udah kayak semalam tuh kaca pecah. Nggak muka-mukaan di sini. Itu kalau anaknya di sini. Oh gitu. Nah, tapi kalau anaknya ada di dia, itu jadi iya, jadi sasaran ya. Jadi sasaran. Kasihan banget loh. Itu umur berapa anaknya? Ada setahun ya? Setahun ada. Setahun kan ya, kurang lebih. Nah, terus ini posisinya kita bisa ketemu sama mantan istrinya nggak, Mas? Bisa. Bisa-bisa temenin nggak? Soalnya. Ya. Temenin sebentar aja, nanti kita mau ngomong sama keluarganya kalau sekiranya nggak ada mediasi ya. Bisa lanjutin. Tapi gini, kan kalau saya ibaratnya udah keluarga itu udah ada komitmen di situ ya. Apa namanya kesepakatan bersama tuh yang semalam sama keluarga itu ya. Bikin surat perjanjian. Takut bermasalah juga gitu. Enggak. Emang sebenarnya sih pengen ngelindungin anak gitu, saya juga ya, masih khawatir walaupun katanya. Pak, kita tuh berhak ya, walaupun kita saya nih bukan keluarga, gitu, kita berhak melindungi Pak anak. Bener. Itu wajib Pak, jadi enggak ada urusannya sama perdamaian yang kemarin gitu. Iya. Jadi tetap intinya hak anak itu dilindungi oleh negara dan pemerintah, itu wajib Pak, udah ada undang-undangnya di negara ini. Jadi enggak bisa anak di kayak gitu. Gitu, nah bisa nggak Mas anterin sama Mas juga? Nanti sekiranya kita bisa ngomong gimana? Ya udah, kalau emang mau pengen ketemu sama... Tapi begitu, istrinya nggak bakal bisa diajak kompromi secara baik-baik. Nggak apa-apa, nanti kita ke Pak RT juga. Nah iya. Dampingi Pak RT ya? Ya udah yuk, mumpung jam segini sana. Video itu disebarin juga sama dia. Ini di Facebook disebarin terus dikirim-kirim. Padahal dia yang lagi begitu. Oh, minta nih videonya. Konfirmasi sama Mas Kos. Boleh, boleh ya. Teleponin aja. Telepon 4 kali ini enggak diangkat-angkat. Oh, diangkat. Itu udah saya WA juga. Ya udah, saya ke Pak RT sana aja. Ya udah, boleh. Assalamualaikum. Mau koordinasi sama Bimaspol dulu guys. Ya, maaf nih Pak. Ini saya kedatangan tamu Bu Novi. Sudah viral Pak sebelum kita kemudian tidak itu viral. Iya. Iya. Walaupun katanya di CR sudah ditutup, tapi tetap yang di video HP-HP orang lain tuh masih banyak. Bahkan yang viralin kan apa istrinya sendiri gitu Pak. Ini kira-kira bisa ngomong sama Bu Novi. Iya maaf Pak. Halo. Iya, assalamualaikum Pak. Iya Pak, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pak. Bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak. Nah, ini kan kita dapat video Pak terkait penganiayaan terhadap anak di bawah umur ya Pak. Nah, ini kan anak di bawah umur ini kan pasti kan ada undang-undang yang dilindungi oleh negara dan pemerintah Pak. Gitu, apalagi ini udah sih.
yang bukan cuma satu video aja, banyak ya Pak. Gitu. Nah ini kan hak kita Pak untuk melindungi si anak ini gitu. Jadi makanya saya mau ketemu sama si ibunya. Katanya ibu ini gangguan jiwa. Berarti yang otomatis kan tidak boleh disatukan dengan anak berbahaya dong Pak, tanpa ada pengawasan. Begini Bu, saya dari pihak pembinaan dari kepolisian. Malam hanya mediasi aja, ya hak orang masing-masing. Iya, kalau bilang ada gangguan jiwa, gak selama ini yang bersangkutan itu belum pernah ke rumah sakit kok. Oh katanya udah Pak. Itu ini. Kakaknya. Oh kakaknya. Kalau yang bersangkutan belum. Oh gitu. Kalau untuk sisila belum untuk belum. Oh gitu. Gitu kan. Itu yang daftar rumah sakit baru kakaknya aja, cuma indikasinya juga mereka arah tempat lab. Gitu macam itu. Malam juga saya hanya mediasi aja foto-foto. Ya kan begitu. Ya ini makanya Pak, kita mau lihat kondisi si ibunya Pak sama anaknya Pak. Halo. 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 Iya Pak, putus-putus Pak. Iya gimana? Iya, makanya ini kita mau ketemu sama ibunya Pak sama anaknya, mau lihat kondisinya seperti apa di sana. Kan ini kan berita udah viral banget Pak, di Facebook, di Instagram. Kalau untuk ibunya sama anaknya berpisah ya. Artinya yang anaknya yang ibunya di rumah mamanya gitu kan gitu. Kalau emang situ nggak apa-apa Bu, dianterin sama pihak itu Bu. Sama Pak RT ya Pak, sama pihak keluarga dari mantan suami juga kita minta pendampingan. Boleh. Oke, baik-baik Pak. Izin ya Pak. Makasih ya Pak. Nanti kita juga dari mana izin, Bu? Dari mana, Bu? Dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pak. Oke, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya, oke, Pak. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Yo, izin, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, yuk. Udah boleh. Nanti kita koordinasi sama Pak RT sana ya? Tadi kata Pak Sukur, maksudnya yang dia belum pernah di... Gak pernah di rumah sakit jiwa? Yang di rumah sakit jiwa kakaknya katanya? Nah, kakaknya itu sekarang memegang anak itu. Oh, lebih bahaya dong? Nah, makanya itu. Oh, gitu? Yang tadi kata Pak Sukur udah pernah dirawat di... Rumah sakit jiwa di Bogor katanya? Makanya itu yang sekarang megang si Jihan itu. Ya, gak boleh, Pak. Saya aja ngerawat ODGJ aja harus ada pengasuhnya 24 jam. Asal ngedengar dari cerita adik, dia juga suka sama adik. Oh, nggak bisa Pak, ini harus diselamatin. Beneran, ini saya kepikiran dari tadi malam. Sama saya juga. Saya ngeliat video viral itu baru tadi malam Pak, kemarin. Tapi karena posisinya kan kita udah pada pulang semua nih, ya, gitu. Terus saya koordinasi, makanya yang info 5 orang loh Pak, lebih. Oh, baik. Di Instagram saya ada 5 orang, tolong Tenovi. Akhirnya kita datang ke sini, gitu. Iya, saya juga. Gak bisa Pak, didiamin ini, harus ditindak. Udah kalau emang sekarang Tenovi mau ke rumah. Iya. Oke. Okay. Ya udah ini tuh nanti pasti nggak bakalan ada apa? Ininya, gak bakalan titik temu, nggak apa-apa. Enggak. Nanti ada Pak RT Pak. Iya. Gitu. Ini siapa? Ibu RT. Oh Ibu RT. Iya. Halo Ibu. Iya. Ibu gimana Ibu? Apanya Bu? Iya gimana? Ini di, di sana Bu, jauh sih lumayan. Oh ini kita mau ke sana Bu, mau. Iya, siap. Oh Ibu ada pendampingan ya? Oke. Ya udah, soalnya ini kan ya, fokusnya terhadap anak, ya, jadi nggak bisa kayak gini Bu. Oh gitu. Gitu. Oh, iya. Ya iya Bu. Oke, yuk ya guys. Ini kita naik apa Bu? Naik motor. Ya naik motor boleh. Naik motor. Langsung ya? Langsung. Jadi ini emang udah sering bikin masalah ya Bu? Iya, udah sekarang kedua kalinya ini. Saya juga udah bingung Bu. Udah pusing dengan warga. Enggak, ini katanya pernah masuk rumah sakit jiwa atau enggak sih Bu? Belum. Oh belum. Belum pernah. Jadi pernah ada itu. Jadi secara pengecekan belum tahu dia sakit apa enggak gitu ya Bu? Iya. Oke. Naik apa ya Bu? Kita naik, maaf nih, naik motor apa naik mobil? Naik motor juga boleh Bu. Oh mobil, ya yaudah nggak apa-apa, kita saya di depannya deh. Gimana? Oh naik motor siapa yang nganterin? Ya udah naik
mobil aja nggak apa-apa. Oh iya. Berarti iring-iringan aja ya Bu ya. Ya oke, udah makasih Bu. Ya. Itu tadi keluarga suaminya mau ikut kan? Oke guys, ini sekali lagi ya Bu, kita mau selamatin kondisi anaknya ya guys, kita mau lihat kondisi anaknya, katanya ODGJ kakaknya. Nah ini anak dirawat sama kakaknya, ini bingung ya kita ya gitu. Ya udah yuk kita langsung aja, karena udah rame takut banyak yang posting nanti dia malah pergi lagi ya. Yuk guys ikutin terus ya. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free.